Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Subang Tuan Kidul, di mana channel ini selalu memberikan informasi tentang perumahan yang tentunya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari perumahan di wilayah Cileungsi, Bojong dan Jonggol. Kali ini saya berada di wilayah Jonggol ya. Nama perumahannya Sunrise Reaper, di daerah termasuk Cileungsi. Kita akan masuk ke perumahannya yang sedang dibangun sepertinya ya. Kita akan masuk ke dalam karena jalan juga sangat luas sekali. Dan akses ke sini sangat mudah sekali dan juga jalannya sangat bagus ya. Kita bisa melewati, kalau dari arah Jakarta, melewati Taman Wisata Mekarsari Kingdom ya, yang tepatnya Waterboom itu. Kalau di arah Jakarta adanya sebelah kiri. Kita masuk ke kiri, lurus terus. Jalannya juga sangat bagus dan mudah sekali diakses melalui motor dan mobil ya. Nah baik teman-teman, saya ingin informasikan lagi perumahan yang ada di Jonggol ini. Perumahan di sini ada yang subsidi dan juga ada yang komersial ya. Silahkan teman-teman kalau ingin subsidi silahkan hubungi marketingnya, nanti nomor teleponnya atau nomor WA saya cantumkan di deskripsi video ini. Kita akan mencari rumah yang pintunya terbuka dan yang direnovasi, semoga kita akan menemukan dan kita akan lihat bagian dalamnya ya. Jadi sementara saya kita lihat dulu ini. Dan perumahan ini sebagian sudah dihuni ya. Sudah dihuni. Dan untuk tipe komersialnya juga masih di sini juga. Yang warna putih itu komersial, yang warna putih itu rumah komersial. Tadi yang warna biru, nah atau yang warna biru itu adalah rumah yang subsidi. Untuk DP perumahan di sini di Sunrise Reaper itu hanya 750.000. Dan booking fee-nya 1 juta dan cicilan per bulannya 1,2 jutaan ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau berniat memiliki rumah di wilayah Jonggol, nah ini rumah yang komersial ya. Di sini saya tidak tahu tipenya ukuran berapa ya, karena saya lihat di brosur saya tidak melihat. Kalau untuk lebih jelasnya nanti hubungi aja marketingnya. Nah ini kosong, ada pintu yang terbuka, coba kita akan masuk ya, lihat dalamnya teman-teman, biar teman-teman tahu bagian ruangan rumah ini. Nah untuk kusen kaca ini aluminium teman-teman, jendelanya sangat lebar. Nah ini ruangan keluarga, ini ruang keluarga dan ada dinding di belakang. Nah ini bagian belakang teman-teman, ini juga buat mencuci piring, gelas sudah disiapkan, ini
yang tanahnya dan tembok belakang udah ada, tinggal menambahin aja. Dan coba kita akan ke bagian kamar. Kamarnya sangat luas dan di depan ada jendela untuk mengganti udara baru. Kamar tidur ada teman di sini. Ukurannya luas. Nah, ini kamar mandi. Klosetnya duduk ya, teman-teman ya. Nah, ini jendela yang pakai aluminium dan kuncinya juga sangat simpel, mudah sekali untuk membuka pintu. Membuka jendelanya, nah tinggal dicantolin aja. Nah, ini jendela kamar. Tiap-tiap kamar selalu ada jendelanya ya. Untuk karpet juga sangat panjang dan lebar, teman-teman. Dan sekali lagi saya hanya menginformasikan, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari perumahan, baik yang subsidi ataupun yang komersial. Dan saya selalu mendoakan pada teman-teman segera mempunyai rumah sendiri. Nah, ini tampak samping, ini adalah rumah komersial, teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman, silahkan ditonton ya, biar teman-teman lebih jelas lagi keadaan rumahnya. Dan informasi ini maaf saya agak kurang sehat. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman untuk memilih rumah, karena di channel ini banyak sekali pilihan perumahan yang ada di Cilengsi. Silahkan dipilih dan langsung aja berminat hubungi aja ke marketingnya, karena selalu saya tampilkan nomor teleponnya di layar video ini. Baik, terima kasih teman-teman, silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.